بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم بين بكتلاه بعثناهم aku telah membangunkan ashabul kahfi liyatasalu agar mereka saling bertanya tasa'ala yatasalu tasa'ulan mutasailan liyatasalu agar mereka saling bertanya bainahum antara mereka qala berkata qailun orang yang berkata minhum dari mereka kam labistum berapa saat kamu tinggal di gua ini qalu mereka mengatakan labithna kami telah tinggal yauman satu hari aw ba'dha yaum atau sebagian hari jadi mereka tidak yakin baru bangun tidur kita di sini sudah berapa saat ya? Mungkin sehari, mungkin kurang ini. Padahal mereka ini 300 tahun di situ. Tapi enggak terasa. Mereka itu tertidur, tahu itu sudah sore. Oh, mungkin ini ya sehari kurang. Mungkin juga kita sudah sehari. Jadi oh, namanya orang tidur enggak tahu. Tapi mereka tidak ingin memasukkan diri mereka di dalam perdebatan yang enggak ada gunanya. Wong semua tidur. Sehari, dua hari, tiga hari kita enggak tahu. Maka mereka ini orangnya itu bukan orang tipe nyerengkelan. Oh enggak, ini tiga hari, oh, dua hari, ini kurang satu jam. Enggak ada gunanya ngomongin aku. Nah. Qalu mereka mengatakan rabbukum a'lamu bima labistum. Rabbukum Tuhan kamu a'lamu lebih tahu bima labistum dengan waktu labistum yang kamu tinggal di sini. Allah yang tahu sudah itu enggak ada gunanya kita bertengkar urusan begini. Ini pelajaran buat kita juga. Jadi permasalahan itu kalau tidak penting untuk diketahui jumlahnya itu enggak perlu dipertengkarkan jumlahnya. Tapi kalau perkara itu memang perlu diketahui jumlahnya, bilangannya secara pasti harus kita usaha. Makanya kamu ke warung, tadi saya makan tempe berapa ya? Tiga, temannya bilang lima gitu kok. Tiga? Ah sudah serahkan sama Allah, bayar tiga aja. Oh. Ini namanya ini enggak benar ini. Tapi kalau urusan-urusan yang tidak perlu diketahui secara pasti, karena memang tidak ada gunanya juga diketahui yang sudah perkara lewat, enggak usah dibicarakan terlalu bertele-tele. Ini masuk sikap yang penting kita. Jangan bertengkar dalam urusan yang tidak ada gunanya dipertengkarkan itu. Kamu berapa tahun di pondok ini? 8 tahun. Alah, omong kosong, nipu kamu. 8 tahun kan namanya aja. Pulangnya berapa kamu? Kamu tiap kemis pulang gitu kok. Kalau saya hitung kamu tuh mungkin cuma 3 tahun. Oh enggak, 8 tahun. Alah, enggak ada gunanya. Yang penting kamu bisa baca kitab enggak? Hafal 1000 hadis belum? Mukhtasar Bukhari hafal enggak? Itu aja yang penting. Kok itu tasrifan belum hafal apa? Kamu bertengkar 8 tahun atau 3 tahun, tasrifan enggak apa tahu-tahu. Sekarang ini yang penting kita ini lapar. Fabatsu. Maka kirimkanlah ahadakum salah satu di antara kamu biwarikikum dengan uang perak kamu. Hadi ini ilal madinati ke kota fal yang dur hendaklah dia melihat ayuha aska ayuha manakah penduduk kota itu aska ta'aman yang lebih baik makanannya fal yatikum hendaklah dia datang kepada kamu biriskin dengan bawa makanan menu dari yang paling baik makanannya wal yatalattaf hendaklah dia berhati-hati.
Wala yusyiranna, dan jangan sekali-kali tahu, memberitahu bikum, dan janganlah dia memberitahu bikum dengan keberadaan kamu ahadan seorang pun. Setelah mereka bangun dari tidur mereka yang begitu lama 309 tahun, mereka bertanya-tanya, berapa hari kita di sini? Mereka tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Allah yang tahu, sudah kita tidur semua, enggak perlu dibicarakan. Yang penting sekarang ini lagi lapar kita ini. Kirim salah satu di antara kamu dengan uang kamu ini ke kota, carilah siapa yang lebih baik makanannya, lebih halal makanannya. Carilah warung atau orang yang lebih baik makanannya, lebih halal makanannya, lebih suci makanannya. Ini coba ini, Ashabul Kahfi itu ngirim satu orang untuk cari makanan. Ngirim satu orang untuk cari makanan, dipesan, cari makanan yang paling baik, yang paling suci, yang tidak ada mincinnya. Ya. Kalau istilah sekarang, itu, warungnya itu warungnya orang-orang yang Islam betulan. Kalau bisa yang jaga warung itu orang hafid Quran. Ya. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak usah. Ya. Nanti masuk ke perut kamu jadi nur. Jadi kalau warungnya itu warungnya orang-orang yang tidak berpegang pada agama, itu masuk perut kamu, terus kamu nggak bisa zikir. Kalau zikir ngantuk. Itu sebabnya. Hati-hati dengan makanan ini. Ini pesannya Ashabul Kahfi kepada tukang khidmat. Ayuha aska, carilah penduduk kota itu yang paling suci makanannya. Maksudnya adalah yang paling halal. Mahfum ya kawan. Terus hati-hati, waliyatallatof, hendaklah dia ini hati-hati dalam perjalanan cari khidmat itu. Jangan cari khidmat nanti nonton TV. Nonton khidmat, nonton ke PlayStation. Ini kamu itu mau khidmat apa mau apa kamu ini? Bikin perut sakit semua ini. Jadi walai talatof, pelan-pelan, hati-hati. Ini karena ini perlu kita renungi ini, kata-kata walai talatof ini. Ini tengah-tengah Al-Quran. Maka dikatakan para ulama, ini lihatlah, ini tengah-tengah Al-Quran adalah walai talatof. Hendaklah pelan-pelan, hati-hati. Orang itu kalau mencari ilmu, agama, setan itu datang. La'udanna lahum siratal mustaqim. Jalan-jalan yang lurus itu banyak setannya di situ, mencegat kamu. Jangan sampai kamu tercegat. Karena orang itu kadang-kadang satu perkara yang kecil, keteledoran yang kecil, tahu-tahu jadi fatal. Sebagaimana diceritakan dalam satu hadis. Seorang abid Bani Israel, kamu baca di Fadilah Sodaqoh ini. Fadilah Sodaqohnya Maulana Zakaria, seorang abid, sudah ibadah 40 tahun, tahu-tahu capek. Jalan-jalanlah cari udara segar. Tiba-tiba setelah jalan-jalan, ketemu pelacur di jalan, na'udzubillah, akhirnya berbuat zina. Setelah berbuat zina, na'udzubillah juga ini, tiba-tiba datang sakaratul maut. Sebelum dia mati, dia sedekah satu potong roti. Ibadahnya 40 tahun, ditimbang dengan zinanya itu, masih berat zinanya.
maka dia akan dikirim ke neraka. Tapi gara-gara dia sedekah satu potong roti, nah akhirnya enggak jadi. Jadi ibadahnya 40 tahun jadi 0-0 gara-gara cuma jalan-jalan itu aja. Untung mungkin ibadahnya ada yang diterima, akhirnya dia sedekah sehingga masih ada keselamatan untuk dia. Ini kamu renung itu. Orang ngaji, ngapalkan Quran sampai setengah wali. Gara-gara jalan-jalan entah tahu apa begitu terus naudzubillah, enggak tahu apa yang terjadi. Maka kalau kamu itu tahu-tahu timbul, kadang-kadang timbul semangat jalan-jalan, mau lihat kota lah atau pulang sebentar nanti pamit pura-pura sakit apa-apa gitu. Nanti silaturahim, nah bukan silaturahim, silatusyaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tuh mau ngerusak orang tuh bertahap-tahap. Suruh pulang dulu. Kalau sudah pulang, suruh berteman dengan orang-orang yang enggak baik. Setelah itu terus bertahap-bertahap sampai jadi ludes orang itu. Suruh ke kota dulu. Setelah sampai kota, jalan-jalan ngalor ngidul sampai enggak karuan. Nah. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Musuh setan itu. Maka ini ada perampok mau ngerampok orang. Kalau dia ngerampok dengan bareng-bareng dengan temannya enggak bisa. Maka pura-pura dia mendekati dia, kasih makan dia, diajak tempat yang sepi, dan dibunuh di situ. Nah, setan juga begitu, kamu dipisahkan dengan suasana-suasana baik, setelah itu kamu dihabisi dengan maksiat di situ. Maka di mana saja dijaga ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir iya daru alaikum bila mereka tahu alaikum atas kamu ya rujumukum maka mereka akan melempari batu kepada kamu au yu'idukum atau mereka akan mengembalikan kamu fi milatim dalam agama mereka walang tuflihu dan sekali-kali kamu tidak akan beruntung idan bila kembali kepada agama mereka abadan selama-lamanya. Jadi yang khidmat itu dipeseni panjang sekali benidahnya itu. Suruh cari makanan yang paling bagus. Suruh pelan-pelan. Jangan sampai kita ketahuan. Karena orang-orang kafir itu kalau mengetahui keadaan kita, mereka akan melempari kita dengan batu. Atau mereka akan mengembalikan kita ke agama mereka. Dan kita tidak akan beruntung selama-lamanya kalau sampai kembali pada agama mereka. Jadi ini bayan hidayah itu panjang sekali itu. Agar yang khidmat ini, yang cari makan ini hati-hati betul. Wa kadzalika atharna, begitulah aku tampakkan alim atas mereka. Jadi maksudnya, begitulah aku tampakkan atharna. Aku jadikan mereka itu tahu. Atharna maksudnya, aku jadikan orang-orang kota Ashabul Kahfi itu tahu keadaan Ashabul Kahfi itu. Li'alamu agar mereka tahu anna wa'dullahi bahwa saja janji Allah hakun adalah hak. Wa anna sa'adan bahwa saya hari kiamat la riba biha tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ringkasnya setelah petugas khidmat tadi ke kota, maka mereka itu ya pertama kali lihat ini kok orang ini kok aneh sekali, pakaiannya kok aneh sekali, ini pakaian zaman kuno ini. Terus orang tadi beli makanan dengan uang yang dicetak 300 tahun yang lalu. Sehingga yang menerima itu tambah terkejut lagi. Wah, kamu menemukan uang ini dari mana kamu?
kamu menemukan apa harta pendaman ya, sehingga orang itu jadi rame. Ya, rame akhirnya dibawa ke raja pada waktu itu. Kamu menemukan uang ini dari mana, kata raja. Ini uang saya sendiri. Ya, yang benar. Akhirnya dia cerita-cerita, oh saya ini, loh rajanya di mana ini sekarang? Ya saya ini rajanya, loh dulu kan rajanya bukan kamu. Ringkes-ringkesnya akhirnya orang-orang pada tahu bahwa ini adalah pemuda-pemuda yang hilang 300 tahun yang lalu. Ya teman-teman kamu kemana? Di gua sana. Akhirnya raja dengan pasukannya yang waktu itu sudah Islam datang ke gua Ashabul Kahfi. Akhirnya mereka yakin, Masya Allah, 300 tahun orang tidur bangun lagi. Berarti janji Allah, orang mati akan hidup lagi juga benar. Tidak aneh bagi Allah SWT. Wa nasa'ata la riba fiha. Nah, setelah mereka ketemu Ashabul Kahfi, wah mereka senang gak karuan. Tiba-tiba Ashabul Kahfi itu, saya mau tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Tidur terus mati ternyata itu. Jadi setelah diketahui oleh masyarakat, setelah itu mereka mati. Dan setelah mati, bagaimana? Idh yatanaza'una bainahum amrahum wa qala ibnu 'alaihim bunyana. Maka mereka pada musyawarah, itu orang-orang masyarakat di situ. Ini keadaan ajaib nih, Ashabul Kahfi ini orang-orang ajaib. Kita bangun satu bangunan di gua ini untuk monumen peringatan. Rabbu ma'alamu bihim, siapa yang usul mau bikin bangunan itu Allah tahu. Gak usah disebutin dari partai apa, dari golongan apa, gak usah. Ya. Pokoknya ada yang usul begitu, sudah cukup. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang mereka menang atas urusan mereka, maksudnya yang berkuasa atas urusan mereka, ya penguasa di situlah, orang-orang Islam di situ, mereka ngambil keputusan, kita bangun masjid di sini. Lanattakhidanna, sungguh pasti kami akan menjadikan alaihim atas mereka masjidan masjid. Kita mau bangun masjid di sini. Nah, inilah sebagian ulama mengambil pelajaran bahwa membangun masjid di dekat kuburannya orang-orang soleh itu bagus, enggak apa-apa. Bukan seperti pemahaman orang salafi. Kalau masjid dekat kuburan enggak boleh katanya. Nah itu Masjid Nabawi itu dekat kuburan juga, mau kamu bongkar. Di Masjid Nabawi, bahkan di dalam masjid, itu ada makam Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mungkin keistimewaan lah ini, di situ ada makamnya juga Sayyidina Abu Bakar. Di situ juga ada makamnya Sayyidina Umar. Di situ Masjid Nabawi. Maka masjid dekat kuburan itu bagus itu, kayak Masjid Nabawi. Kayak Temboro itu ada kuburannya itu bagus. Kalau bisa saya juga ingin dikubur di sini, dekat sini. Biar saya bisa ngawasi kamu kalau ngaji itu. Bisa gak ngawasi kira-kira? Bisa, cuman kamu gak tahu. Orangnya masih hidup aja ngantuk kamu. Jadi kuburan di dekat masjid itu tidak masalah. Contohnya Masjid Nabawi, bahkan banyak riwayat-riwayat di Masjidil Haram pun di Makkah ada kuburannya Nabi Ismail, ada kuburannya Siti Hajar, ada riwayat-riwayat yang lain di Masjid Khaif di Mina ada kuburan 70 Nabi. Di Masjidil Aqsa sampai sekarang juga ada kuburannya Nabi Dawud, ada kuburan-kuburan Nabi yang lain.
Di Hayyul Khalil itu masjidnya Nabi Ibrahim, di situ juga ada kuburan-kuburan. Jadi masjid dengan kuburan itu justru itu sunnah. Tapi orang salafi itu memutar balik dalil. La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu quburan min masajid. Semoga Allah melaknati Yahudi Nasrani telah menjadikan kuburan Nabi jadi masjid. Itu kuburan. Kuburan dijadikan masjid, sujud di situ. Jadi enggak boleh. Kalau kuburan di dekat masjid atau masjid di dekat kuburan itu enggak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau kuburannya itu kamu sujud di kuburan itu enggak boleh. Kuburan dijadikan masjid lah itu enggak boleh. Kalau sekitar kuburan ada masjid atau masjid di sekitar kuburan, lah itu sunnah Nabi itu. Jadi memahami dalil itu jangan kamu mau kamu sendiri sehingga akhirnya kamu menyalahkan orang Islam seluruh dunia. Paham? Abu Bashir termasuk orang Mekah yang masuk Islam kemudian di itu loh ceritanya Hudaybiyah. Waktu perjanjian Hudaybiyah mau ke Madinah oleh Nabi enggak boleh. Ini kita sudah ada perjanjian dengan orang Mekah, enggak boleh orang Mekah ke Madinah. Akhirnya beliau pergi ke pantai. Teman-temannya pada pergi juga ke sana. Dan ketika akhirnya kumpul sampai 300 orang di sana. Ketika Abu Bashir ini wafat, maka teman-temannya membuat masjid di kuburannya Abu Bashir itu. Masjid, tapi bukan untuk sujud kuburannya itu. Dia membuat, mereka membuat masjid di atas kuburannya Abu Bashir itu. Ini di depan 300 sahabat dan tidak ada yang komplain. Karena waktu itu orang salafi belum ada, ya enggak ada yang komplain. Enggak ada yang protes. Jadi orang itu berpikir itu harus ala basirah yang jelas gitu ya. Jangan, oh iya ya, nanti kamu malu dengan orang salafi. Salafi Mekah nih, nanti anu kalau jamaah Saudi jangan dibawa ke masjid yang ada kuburannya. Bawa aja ke tempat yang ada kuburannya itu biar kapok dia. Katakan ini bagaimana yang ada kuburannya. Ini sunnah Nabi, bilang begitu. Sunnah Nabi bagaimana, kamu lihat pernah ke Madinah enggak kamu orang Saudi ini? Gak pernah, ada kuburannya enggak? Ada, itu sunnah Nabi ini. Nah gitu aja. Enggak usah pakai dalil-dalil, dalilnya ya ke Madinah sana sudah titik. Lah kok kuburan ada bangunannya? Di Madinah kuburannya ada bangunannya enggak? Kuburan Rasulullah Abu Bakar Umar. Ada, itu sunnah berarti. Sudah pokoknya ya, di sana ada bangunannya, di sini ada bangunannya, enggak apa-apa. Ini enggak boleh, bongkar dulu Madinah baru sini. Nah, itu. Itu aja, nanti kan bingung sendiri. Orang tidak berpikir akhirnya kayak begitu jadinya. Ini sebetulnya kalau orang Jawa enggak pernah ada masalah, tapi ini kadang-kadang orang-orang yang suka ngutak-ngutik, bikin permasalahan itulah yang ini perlu diluruskan. Kamu itu keliru. Kamu itu keliru. Dan kamu harus tahu kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar Umar dimasukkan di masjid itu ketika para sahabat masih ada. Sahabat-sahabat yang muda masih ada. Orang tabi'in semua ada. Tokoh-tokoh tabi'in tidak ada yang protes. Ridho semua kuburannya dimasukkan masjid. Asalnya nempel. Di kuburan Rasulullah itu, makam Rasulullah itu nempel di masjid sebelah kiri masjid. Karena tembok rumah Rasulullah itu, temboknya rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu ya tembok masjid itu. Langsung ada pintunya langsung masuk masjid. Begitu situ mamanya, jadi sini mimbarnya. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah perkebunan surga. Jadi rumahnya Rasul itu nempel di masjid itu.
Setelah perluasan masjid, rumah itu dimasukkan di masjid. Sahabat masih ada. Enggak ada yang protes. Yang memasukkan adalah Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Ini sedikit fakta sejarah. Ini apa? Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Allah. Rasanya memang enak kok. Masjid dekat kuburannya para dai-dai, para orang-orang soleh itu kelihatannya kok ayem gitu kelihatannya kalau menurut saya itu. Karena itu yang dicontohkan Nabi. Dan itu sudah dijalankan oleh umat Islam dari kurun ke kurun mulai zaman sahabat sampai sekarang. Maka perkara yang sudah begini ini jangan sampai diutak-utik lagi. Tapi jangan pula terus ziarah ke kuburnya para wali-wali enggak pakai tertib yang benar. Laki-laki, perempuan, rijalallah, ibadallah, aghithuna. Laki-laki, perempuan suaranya keras-kerasan kayak selawatan apa-apa. Nah, ini tidak boleh. Begitu perempuan tuh jangan ngumbar suara depan laki-laki. Duduknya campur lagi. Kemarin saya baru ziarah di Lamongan itu. Di kuburannya Syekh Ibrahim Samarkandi, ayahnya Sunan Ampel. Ya bagus orang ziarah kubur, tapi caranya itu kadang-kadang tuh hati itu sumpek gitu melihat itu. Nah, laki-laki perempuan duduk sama-sama suaranya banter-banteran pakai mic lagi. Kalau saya takmir masjidnya saya larang itu. Maka saya ziarah sebentar aja pergi aja. Baca Fatihah di tembora aja udah gitu aja. Diziarah dengan cara yang benar. Sebagaimana yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab itu. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'indadihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sayaqulun, mereka akan mengatakan, ini orang-orang pada zaman Nabi, mereka akan mengatakan, sebagian orang mengatakan, salah satu rabiun kalbuhum, ashabul kahfi itu tiga orang, yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaqulun, sebagian lain mengatakan, khamsatun, lima, sebelah itu lima. Sadisuhum kalbum, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, sebagai sangkaan kepada perkara yang ghaib. Podora ruwe, ghaib ini. Sudah berlalu ribuan tahun, sekarang sudah ghaib. Itu hanya sangkaan-sangkaan kepada perkara yang ghaib. Wa yaquluna sam'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan sebagian mengatakan ashabul kahfi itu tujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Qul rabbi a'lam bi indadihim, katakanlah Tuhanku lebih tahu mengenai bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak mengetahui bilangan mereka kecuali orang sedikit saja. Ada yang tahu tapi sedikit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya termasuk yang sedikit itu. Tahu saya bilangannya. Ibnu Abbas, beliau mengatakan, saya tahu bilangannya, Salafi. Tujuh, yang delapan adalah anjingnya. Kamu kok bisa tahu? Nah ini, kok bisa tahu? Bisa saja. Dari mana? Dari kitab ini, dari Quran ini, saya tahu. Mana di situ enggak disebutkan kok? Enggak disebutkan menurut kamu. Kalau menurut saya disebutkan, cuman kamu tidak paham. Karena ini saya quluna salasatu rabi'um kalbum. Ada yang mengatakan tiga, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan lima, yang keenam anjingnya.
Kemudian langsung ditolak oleh Allah. Rajman bil ghaib itu sangkaan pada perkara ghaib itu. Enggak tahu ngomong. Nah. Kemudian Allah mengatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminu kalbuhum. Sebagian ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya, dan oleh Allah tidak dikomentari. Tidak dikomentari menunjukkan setuju berarti. Ini fahamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini tafsir yang lembut sekali begini ini. Yang 3, 5 itu langsung ditolak oleh Allah. Harus diambil kayak ngarang wi. Tapi yang mengatakan 7 tidak ditolak oleh Allah. Berarti Allah setuju. Berarti benar. Itu pemahamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Akhirnya oleh para ulama diteliti, enggak tahu riwayat dari mana, sampai nama-nama pun diketahui. Itu amirnya namanya Maksalmina. Anjingnya namanya Qitmir. Kalau ditulis, taruh di rumah, aman rumah itu, katanya para ulama. Tapi ini tidak ada hadisnya. Tapi mereka ini mengambil pelajaran tuh, orang-orang barokah itu namanya juga akan barokah itu. Nama-namanya ditulis. Ini jadi tumbal. Nah, sehingga banyak terjadi kebaikan di rumah itu kalau ditulis. Kalau orang salafi nulis begitu enggak boleh katanya. Kalau nulis nama Raja Fahad boleh. Ya. Raja Khalid boleh. Tapi kalau nulis Ashabul Kahfi enggak boleh, syirik. Ya. Bedanya apa? Kalau nama Nabi enggak boleh, kalau nama Raja Saudi kok boleh? Dengan fotonya juga boleh. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar aja. Coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sebentar. Beberapa hari yang lalu saya ceritakan bagaimana sebuah anjing, seekor anjing, ketika berkumpul dengan orang-orang soleh akhirnya dapat kemuliaan disebut-sebut dalam Al-Quran yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berharap dapat kemuliaan kayak anjing itu aja. Anjing itu sudah binatang najis, tapi gara-gara kumpul orang soleh disebut saya berapa kali? 4 kali atau 5 kali? 4 kali. Coba kamu hitung. Kalbuhum basitun dzira'i bil wasid. Terus kalbuhum wa yakunu hamzatun sadisum kalbuhum rajamil ghaib wa yakunu sam'atu wa zamanuhum kalbuhum. 4 kali disebut dalam Al-Qur'an yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Gara-gara apa? Kumpul orang saleh. Maka kalau kita ini kumpul orang soleh itu merasa jadi kayak anjingnya Ashabul Kahfi aja lah. Ya. Gak apa-apa. Nah, kamu ini bukan anjing, kamu ini umat Rasulullah, kamu itu anak cucu Adam. Kumpul orang soleh lagi, apa enggak lebih hebat kira-kira? Ini kamu renungi, bagaimana caranya orang itu supaya dicintai oleh Allah. Di antaranya berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau orang berkumpul dengan orang celaka, bagaimana dia tidak celaka?
Kalau dia berkumpul dengan orang-orang selamat, bagaimana tidak selamat? Ini kata para ulama gitu. Jadi luar biasa kalau kumpul orang soleh kemudian tidak jadi baik itu, ya itu barang langka. Begitu juga kalau kumpul orang jahat enggak jadi jahat juga barang langka. Maka kumpul sama orang-orang soleh. Terus وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون غمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Jadi sampai di sini ini itu amalan-amalan pemuda-pemuda istimewa ini, pemuda-pemuda yang dapat hidayah dan tambahan hidayah. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu beberapa amalan yang bisa saya pahami. Pertama kali meninggalkan suasana buruk dengan teman-temannya berombongan kepada suasana yang mereka bisa amal agama dengan baik. Ini yang pertama kali. Kedua kali dakwah. Bagaimana ayatnya? Bah. Dakwahnya bagaimana itu? Ya ulaikum natakhudhu min dunya itu. Min dunya aliya. Lau layak tu nani misultani bayin. Itu dakwahnya Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasyada.
Keempat, khidmat. Dan petugas khidmatnya dikasih bayi hidayah, suruh cari makanan yang paling baik dan hati-hati dalam perjalanan. Kelima, jangan bertengkar mengenai perkara-perkara yang tidak perlu. Rabbu ma'lamum bima labistum. Perkara itu kalau enggak perlu dipertengkarkan, enggak usah dipertengkarkan. Ini lima ini kamu ingat-ingat ya. Tinggalkan suasana buruk menuju suasana baik. Terus dakwah. Terus doa. Terus khidmat. Tapi tidak sembarangan khidmat. Cari khidmat yang paling halal. Hati-hati dalam perjalanan. Jangan bertengkar masalah perkara yang tidak perlu. Ini sifat-sifatnya. Ashabul Kahfi fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahuda. Ayo, ada satu yang lupa ini saya. Apa? Taklim, Masya Allah, Mbak Khotib apa lo sih? Kan di sini ada Ar-Raqim. Raqim itu membawa buku taklim. Taklimnya apa? Enggak tahu, zaman dulu. Mungkin bawa kitab-kitab apa itu enggak tahu. Apa yang belum ini? Apa lagi? Coba, mungkin ada yang... Gak ada. Tidur. Nah, tidur itu bukan amalan mereka. Mereka ditidurkan oleh Allah. Wadarabna ala adhanihim. Bukan amalan mereka. Kalau ini tidak yang saya ceritakan amalan mereka. Nah, itu amalannya tidur 309 tahun. Saya mau tidur 309 tahun. Oh jangan. Nanti kalau kamu tidur begitu mati kamu. Ya. Tidur itu bukan amalan mereka. Allah tidurkan mereka sebagai karomah Allah kepada mereka. Bangun tidur tahu-tahu kampungnya sudah masuk Islam. Apa yang belum saya ceritakan? Cukup ya? Itu diambil pelajaran. Direnungi. Kamu ini Ashabul Kahfi zaman sekarang. Insya Allah. Pondok kita ini apa itu? Pondok Al-Kahfi ya. Maka di gambarnya itu ada gua di situ. Kamu ingat-ingat. Kalau keluar harus wal yataloptof. Jangan sampai toleh kanan, toleh kiri. Nanti pelindes sepur kamu repot nanti. Ya. Jangan keluar-keluar kecuali dengan wal yatalattaf. Hanallahu